Hi, how are things going? You're watching Fernando Gunsan's YouTube channel. Okay, so today I'm going to do a quick review on my new microphone, which is Audio-Technica AT897, which I just purchased from toko recording Awe, salah satu toko langganan gue. Favorit banget, situ banyak perlengkapan audio buat syuting, buat musik juga ada, perintilan juga banyak banget, lengkap banget. Nah, hari ini kita punya Audio-Technica AT897, kotaknya dapetnya seperti ini. Sini dalamnya ada baterai, baterainya gue pasang. Terus ada klipnya nggak gue pakai. Ini nih klipnya. Ini dia klipnya. Terus bukan shock mount ya. Terus dapat windshield sama ada rubber band gitu. Rubber bandnya kayaknya buat ditaruh di shock mount gitu ya. Nah, AT897 ini merupakan shotgun microphone. Ini dia ada switchnya, itu switchnya buat low cut, high pass filter. Itu switchnya mungkin harus pakai pulpen gitu kali ya, ujung pulpen atau tusuk gigi. Oke, kita langsung cek mungkin ke si Bilance dulu. She sells at the seashore. She sells seashells at the seashore. Kita bisa bandingin suaranya segimana, ini jaraknya deket banget sekitar 2 jengkal dari sumber suara bibir gua. Terus disini ada suara AC, mungkin kalian bisa dengerin ada AC gedung gitu. Cek agak, karena ini directional microphone banget, kita coba cek rejectionnya kalau di suara di kiri kanan. Cek 1 2 cek. Mungkin gua agak muter dikit. Cek. Iya, itu mungkin kalian bisa bandingin rejection. Sebenarnya dia mungkin dipakainya lebih bagus buat di outdoor gitu ya, karena rejectionnya lebih bagus. Kalau dia indoor tuh dia agak nangkep suara ruangannya gitu. Ini gua pakai Phantom Power dari preamp gua. Yang signal chainnya itu dari microphone ke preampnya ART Tube MP Studio V3. Itu gain inputnya di jam 3, gain outputnya itu di jam 10. Ini masih pakai Phantom Power dari preamp. Mungkin gua coba switch ke baterai. Nah, sekarang ini kita lagi pakai sumber suara dari baterai. Mungkin kalian bisa bandingin apakah perbedaan signifikan atau tidak. Balik lagi ke Phantom Power dari preamp. Nah, seperti ini. Dari preamp, gue masuk ke soundcard. Udah langsung ke komputer. Gitu doang. Terus gue juga bakal review menggunakan iRig. iRig Pre, ini converter female XLR ke TRRS, jadi bisa langsung colok ke handphone. Hari ini juga gue beli di toko recording di Awe. Kalian bisa cek di sini. Yoi. Terus ya, dia bisa langsung connect ke HP. Gue pakai HP-nya Xiaomi Redmi 2. Kita langsung colok. Ntar kita coba bandingin suaranya. Tapi sebelum itu kita coba juga tes. Ini suaranya tanpa post editing. Yang kali lagi kalian dengerin, kita cek suaranya sebelum dan sesudah diedit. Editnya gue paling cuma pakai noise reduction, kompresor, EQ, cuma itu doang. Mungkin maximizer sedikit, atau limiter. Oke, ceknya pakai Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, so kalian bisa bandingin sendiri suaranya yang post edited sama yang raw mentah gimana, mungkin perbedaannya signifikan kah ya, mungkin di noise ya, mungkin lebih hilang gitu. Oke, mungkin sekarang kita coba cek pakai iRig. Oke, sekarang gue udah switch ke iRig gue. Mungkin gainnya sekitar 2 kali slide gitu doang di iRig-nya. Ini langsung ke Xiaomi Redmi 2. Terus dia pakai software-nya, gue pakai RecForge 2. Soalnya di sini ada gain manual gitu, di gain digital manual gitu bisa dikurangin. Soalnya kalau misalnya pakai recorder dari HP-nya langsung, dia suka nge-pick sendiri gitu karena auto gain-nya
jadi agak distorted gitu. Gue suka banget sama aplikasi Rackforge 2 ini. Kan bisa download link yang gue kasih. Oh iya. Nah, karena keluarannya itu Tiara RS dari akhir ini, sebenarnya kalian bisa pakai Rode SC3 gitu, dia mengkonverter kabel dari Tiara RS menuju Tiara RS. Terus itu bisa langsung dicolok ke DSLR kalian dan itu bisa suara langsung masuk ke kameranya. Terus untuk buat di atas, buat naruh di atas kameranya itu bisa pakai shock mount. Nih gue juga lagi pakai shock mountnya yang gue purchase di Lazada atau Tokopedia gitu, sekitar 85.000 kalau nggak salah. Tika gue kasih linknya di sini mungkin. Untuk ngebandingin sih gue belum bisa ngebandingin pakai mic yang lain, soalnya gue cuma punya AT897 ini buat shotgun ya, nggak ada Rode NTG2 atau Sennheiser MKE 600. Jadi gue cuma pakai ini tanpa pembanding. Tapi mungkin nanti next time gue bakal bandingin sama berapa mic dynamic. Oh, gue pernah pakai mic dynamic, Beyer dynamic. Namanya Beyer dynamic, TGV50D. Itu cukup oke juga di keadaan tertentu. Kita lagi syuting nggak ada shotgun mic. Terus suaranya rame banget. Terus pintunya kebuka, suara mobil lewat. Tapi gue todong pakai mic dynamic itu. Bisa contoh suaranya ada di video sini. Cek itu wawancara gue sama broadcaster game online Dota 2 gitu. Okay, so that's it for today. I think quick review on my Audio Technica AT897. Kalau kalian punya pertanyaan langsung komen aja di bawah. Mungkin kalian pengen tahu juga caranya tadi gue ngasih noise reduction, compressor dan lain-lain. Gue bisa kasih tutorialnya, tinggal kasih komentar aja. And don't forget to subscribe because maybe I'll make another review on the other audio gear. So, okay, that's it, and thank you for watching. Bye.